visinya itu harmoni, sejahtera, berkeadilan. Itu akan bisa diwujudkan manakala kita semua ini memiliki satu kesepahaman yang sama, satu tujuan yang sama, dan menggotong itu semuanya. Kita pemerintah yang menggotong, masyarakat yang meroyong, supaya itu bisa tercapai. Nah, ketika di dalamnya ada kata-kata berbudaya, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melibatkan semua atau banyak unsur yang bisa diharapkan mampu untuk merealisasikan visi-misi itu, khususnya dari sisi budaya. Maka di forum yang sangat baik ini, kami pemerintah kabupaten, dalam hal ini mewakili Pak Bupati, Pak Bupati sangat apresiasi yang dilakukan oleh Dinas Disdikpora, didukung oleh Dinas Pundo Kebudayaan, yang melakukan terobosan secara cerdas, produktif, kreatif, dan ini akan menghasilkan anak-anak yang berkarakter Indonesia, berbudaya Indonesia. Tepuk tangan untuk kita. Nah, yang dilakukan membangun itu melalui sebuah media, menggunakan sebuah media yang namanya wayang. Tetapi di forum ini ketika bicara budaya, saya belum melihat ada ibu-ibu yang pakai sanggul. Ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi hari ini kita budaya bicara tentang festival wayang, membangun karakter budaya. Apa tujuan kita kalau kita bicara PAUD? Menciptakan anak-anak Bantul yang cerdas, berakhlak mulia, berkepribadian Indonesia.